Halo, kembali lagi teman-teman perempuan para peserta IWF 2021. Kita akan melanjutkan acara ini dengan panel kedua kita yang berjudul The Next Generation Leader. Jadi ini menarik karena kita akan bertemu nih dengan leader-leader muda dari berbagai industri dengan track record kerja yang sangat membanggakan. Jadi mereka akan berbagi sudut pandang tentang kesetaraan dalam leadership dan juga dunia kerja saat ini seperti apa nantinya, dan juga seperti apa global competitiveness, dan juga tentang konsep talent based sebagai kriteria seorang calon pemimpin ya. Nanti kita akan cari tahu sebenarnya seperti apa. Dari panel ini kita akan berjumpa dengan Charlini Eriza Putri, CEO dari Nusantics, dan juga ada Desi Sukendar, Policy Program Manager Facebook Indonesia, dan juga ada Julissa Tambunan, Gender and Inclusion Lead dari Malala Fund, dan juga ada Alison Yap, Chief of International Partnership Doku. Dan langsung aja saya persilakan untuk memandu sesi kedua kita, moderator kita Ibu Petty S. Fatimah, Editor-in-Chief Femina dan Editorial Director dari PT Prana Dinamika Sejahtera. Halo, selamat siang teman-teman semua para peserta Indonesia Women's Forum 2021 hari yang pertama. Berjumpa kembali dengan saya Petty Fatimah yang akan memandu atau menjadi moderator untuk kesempatan yang kedua, panel yang kedua pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Syahnaz bahwa panel ini bertema The Next Generation Leader atau The Future Leader. Kalau tadi di panel pertama kita bicara mengenai hal-hal besar tentang apa sih perubahan-perubahan pekerjaan atau perubahan dunia kerja yang akan terjadi, pada panel ini kita mau mendengarkan langsung dari pelakunya. Kita punya 4 tamu yang sangat istimewa, para pemimpin muda yang datang dari berbagai industri yang tentu saja bisa memberikan pengayaan kepada kita semua tentang seperti apa sih tantangan dunia kerja pada saat ini dan seperti apa mereka bersiap untuk tantangan di masa depan. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman yang akan datang pada hari ini, saya mau membacakan satu temuan yang sangat menarik dari The Gender Social Norm Index dari UNDP tahun 2020 yang menyebutkan Indonesia menduduki peringkat keempat negara yang memiliki pemimpin perempuan terbanyak di dunia dengan persentase sebanyak 37%. Ini pasti sesuatu yang positif. Namun sayangnya hampir 90% laki-laki dan perempuan memiliki semacam bias terhadap perempuan itu sendiri. Jadi ini sebuah PR ya. Dari segi jumlah mungkin di dunia korporasi sudah banyak sekali pemimpin perempuan, tapi bias gender itu masih terjadi di mana-mana, termasuk barangkali peluang kerja, pandangan terhadap kesuksesan perempuan dibanding pria dan lain-lainnya. Itu suatu PR. Dan kalau kita bicara mengenai daya saing, ada satu data dari World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report tahun 2019 bahwa daya saing Indonesia masih berada di peringkat ke-50 dari 141 negara. Bahkan kita juga masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia. Tentu kalau kita bicara mengenai global competitiveness di World Economic Forum, itu konteksnya ekonomi. Tetapi yang menarik sebenarnya dikatakan seperti ini, faktor sumber daya manusia masih sangat rendah dan kualitasnya itu menjadi salah satu faktor kenapa kita tidak terlalu baik angkanya. Jadi konteksnya adalah ke situ. Orang bilang masa depan itu adalah milik generasi muda, itu sudah pasti. Dan seperti apa dunia baru kita nanti, kita akan ngobrol-ngobrol dengan 4 orang teman pada siang hari ini. Saya mau berkenalan dulu, saya akan memperkenalkan tamu-tamu saya pada siang hari ini. Yang pertama adalah Charlini Eriza Putri, CEO dari Nusantics, lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Master of Science dari Imperial College London. Sebagai peneliti, ia banyak berkecimpung pada riset mikrobiom dan diagnostik yang membawanya merintis perusahaan bernama Nusantics. Nusantics atau Nusantara Genetics baru-baru ini melahirkan inovasi saliva gargle PCR, yaitu cara mengetes COVID-19 tanpa rasa sakit. Nah, ini penemu juga nih teman-teman di Nusantics. Kemudian yang kedua adalah Desi S. Sukendar, Policy Program Manager Facebook Indonesia. Desi memiliki gelar Master of Public Policy dari National University of Singapore dan Sarjana Politik dan Hubungan Internasional dari Carleton University di Ottawa. Sebagai Policy Program Manager, Desi mengelola beberapa program pengembangan kapasitas di beberapa negara Asia melalui beberapa organisasi. Tamu kita yang ketiga adalah Alison Yap, Chief of International Partnership dari Doku. Alison adalah Bachelor of Science dari Cornell University USA dan mulai bergabung dengan Doku pada tahun 2013. Kemudian ia juga berperan aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Komite Etik Asosiasi Fintech Indonesia. Dan yang keempat, last but not least, Julissa Tambunan, Gender and Inclusion Lead Malala Fund. Lulusan Fakultas Psikologi UI ini juga mengikuti Executive Leadership Program di Portland State of School of Business dan memegang Certification, Courses and Training Program dari Obama Foundation Leadership Program pada tahun 2019-2020. Julissa mengambil jalur karir di NGO dan sebelum menduduki posisinya sekarang sebagai Gender and Inclusion Lead Malala Fund dan berkantor di London, ia bekerja sebagai Adult Learning Specialist for Gender Transformative Approach in Adolescent Girls Programming di UNICEF dan juga sebagai COVID-19 Global Director di Mercy Corps. Oke, keempatnya saya kira sudah ada dalam ruangan. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan baik-baik semua, fresh pada pagi hari ini untuk menyapa teman-teman yang datang di Indonesia Women's Forum. Seperti juga panel yang pertama, saya mau bertanya dulu nih. Sekarang kita semua jadi digital nomad. Desi ada di mana sekarang? Saya di Jakarta. Di Jakarta, di rumah ya Desi ya? Desi masih WFH. Oke. Betul ya, oke. Charlini ada di mana? Saya ada di kantor, di Jakarta juga. Di Jakarta ya, oke. Charlini di kantor, tapi kalau Desi ada di rumah. Oke, Alison? Di Jakarta, tapi masih di rumah juga. Masih di rumah ya, oke. Julissa, atau saya biasanya memanggilnya Ica ya. Ica ada di mana, Ca? Ada di rumah, Mbak, di London. Masih gelap banget ini jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya, kamu harus ngeblow pagi-pagi untuk ketemu dengan teman-teman Femina. Make upan ya, oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesempatannya Desi, Charlini, kemudian Alison dan Julissa. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang the future of work dalam koridor the next generation leader. Saya mungkin mau mulai dulu dari Charlini. Ini menarik banget ya, Nusantics ini sepertinya datang pada saat yang tepat. Menurut pandangan kami, ketika semua orang melihat industri kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan Anda mendirikan Nusantics, pertanyaannya adalah seperti ini. Di masa di mana industri kesehatan ini makin disorot dan makin penting pada saat ini, sebetulnya seperti apa sih masa depan industri kesehatan itu dan kontribusi perempuan di situ yang baru-baru itu seperti apa gitu. Bagi awam, seorang ahli mikrobiom itu sesuatu yang baru gitu. Tapi barangkali justru masih banyak juga yang lain-lainnya selain itu. Silakan, mungkin bisa mulai dulu perkenalan Charlini kepada kita mengenai hal tersebut. Iya, terima kasih. Nama saya Charlini. Saya adalah CEO dan co-founder dari Nusantics. Jadi Nusantics ini adalah perusahaan bioteknologi di mana fokus riset kita itu adalah meneliti setengah dari badan kita yang nggak pernah diomongin banyak orang. Jadi kalau dulu kan kita ngelihat namanya bakteri, virus, dan jamur itu pasti jahat dan penyebab penyakit. Tapi setelah ada kemajuan teknologi genomic sequencing, ternyata setengah dari sel di badan kita itu punyanya bakteri, virus, dan jamur. Makanya kita kadang-kadang suka ngerasa dunia nggak adil ya, anak kita udah makannya bersih-bersih, gampang mencret, tapi anak-anak yang sembarangan main di alam nggak kenapa-napa gitu kan. Yang satunya kena alkohol gampang sakit, yang satunya dia nggak gampang sakit. Nah, jadi kayak ngomong terkait masa depan ya, the future of health tech itu adalah, jadi selama ini kita tuh nggak tahu apa sih perannya bakteri, virus, dan jamur dalam melatih imunitas. Nah, kedepannya ini akan menjadi benar-benar satu hal yang sangat amat disruptif. Jadi the next technology itu udah bukan digital lagi. Digital kedepannya itu adalah tools untuk mencapai sesuatu. Tapi setelah pandemi ini tuh benar-benar nyata kalau the next technology itu adalah biologi. Artinya apa? Artinya kita itu harus benar-benar embrace complexities. Karena kayak di tiap orang itu profil microbiome-nya beda-beda, jenis mikroba bisa ratusan juta, tiap orang profilnya beda-beda. Jadi di sini tuh banyak banget parameter tuh yang ruwet banget. Nah, di sinilah kita sebagai perempuan itu sebenarnya naturally living. Karena kalau laki-laki itu kan dari apa ya, mereka sudut pandangnya udah begini gitu kan. Jadi kalau pamannya A maka B, bukan A maka B kan gitu, udah gitu aja kalau yang cowok kan. Tapi kalau pamannya perempuan itu kan kita benar-benar baca all spectrum ya. Kita tahu ada keterkaitan, kita tahu kayak perubahan sekecil mungkin bisa besar banget dan segala macam. Disinilah perempuan itu benar-benar bisa dalam bidang life science, dalam memahami fenomena-fenomena biologi, untuk menuju konsep yang namanya One Health. Kalau dulu kan namanya Human Health sama Environment tuh nggak ada hubungannya ya. Tapi kalau sekarang itu benar-benar saling terhubung. Maksudnya kayak mikrobiom di badan kita aja bisa ditambah dengan makan makanan bervariasi, dengan jalan-jalan ke hutan dan segala macam. Banyak banget yang kita tuh nggak tahu. Jadi dalam era di mana eksplorasi terutama di bidang biologi, mikrobiologi dan juga kesehatan itu bidikan, disitulah sebenarnya kayak perempuan itu punya apa ya? Punya advantage sendiri yang benar-benar harus kita poles seperti itu. Sangat menarik ya, Charlini ya. Apakah dengan demikian Charlini mau mengatakan bahwa sekarang kan orang semua bilang STEM itu akan menjadi salah satu skill yang sangat dibutuhkan di masa depan gitu. Kalau melihat obrolan dengan Charlini tadi bahwa perempuan itu sebenarnya punya kelebihan lain di luar ilmunya sendiri gitu. Jadi kesempatannya bisa lebih besar. Itu betul nggak? Itu betul banget, karena kalau STEM sebenarnya sejak Renaissance gitu sampai sekarang, itu orang tuh selalu namanya STEM itu pure logic. Betul. Gitu kan. Kita terjebak di pola pikir reductionist gitu. Kita cari lah apa-apa penyakitnya apa, terus bikin solusi yang nggak sustainable, misalnya kayak antibiotik gitu. Yang bakteri baiknya juga dibunuh dan segala macam. Nah, di era sekarang nih, di mana kita makin sadar kalau hidup itu multivariabel, kita tuh nggak bisa lagi terjebak di pola pikir reductionist, dan nggak bisa lagi kita ngomong kayak harus pure logic tuh nggak bisa. Kita tuh harus punya sense untuk melihat interaksi antara variabel itu. Kita harus embrace complexity. Dan kalau perempuan ini sebagai makhluk yang biasa multitasking, wah kita secara natural udah leading sih. Oh, menarik ya. Jadi multitasking itu sebenarnya sangat dibutuhkan di dunia sains dan teknologi ini ya, STEM gitu. Banget ya. Menarik banget Charlini. Aku mau menunda pertanyaan berikutnya untuk Charlini, saya mau pindah dulu ke Desi. Des, ini perkenalan juga ya. Desi kan sekarang bekerja di Facebook, dan saya juga pernah ketemu Desi bekerja di perusahaan sebelumnya gitu. Saya ingin melihat pengalaman Desi dalam membangun karir quote-unquote secara internasional itu gitu, dari tempat di mana Desi berada yaitu di Indonesia. Itu sebenarnya bagaimana sih triknya, dan apa yang harus disiapkan oleh seseorang seperti Desi atau semua orang yang ada di sini yang ingin membangun karir internasional dari Indonesia gitu. Bagaimana tuh ceritanya? Silakan Desi. Baik, terima kasih Mbak Petty dan juga rekan-rekan. Senang sekali hari ini bisa sharing sedikit ya terkait dengan tak hanya role saya tapi juga terkait dengan kegiatan kita di Facebook Indonesia juga. Mungkin kalau menjawab sesuatu yang saya bisa pikirkan ketika ditanya, Desi gimana cara sih ngebangun karir atau ngebangun program bahkan dari misalnya dari Indonesia dan bisa mencapai internasional, mungkin salah satu hal yang saya dapatkan justru saya melihat cermin dari rekan-rekan partner wirausaha perempuan yang kita bantu. Jadi ketika saya sendiri melihat dan bertemu dengan business owner ini yang punya value-value dan juga produk-produk yang keren-keren dari Indonesia, saya melihat sebenarnya hal-hal seperti kayak value daripada barang-barang tersebut dan juga produk-produk tersebut dan value mereka meleading perusahaan mereka sendiri dan usaha mereka sendiri, satu yang bisa saya pelajari sendiri gitu dalam dan aplikasikan dalam pekerjaan saya. Sebagai contoh misalnya sebenarnya yang dicari, mungkin kalau saya bisa ambil ya, sebenarnya yang dicari dari orang-orang internasional terkait dengan pasar Indonesia dan juga terkait dengan ketika mereka mencoba membuat sebuah inisiatif di Indonesia adalah sebenarnya masukan-masukan atau insight-insight dari seseorang yang lokal. Jadi kita tidak perlu sebenarnya berpura-pura atau mencoba menjadi terlalu internasional, mendapatkan atau menggunakan kata-kata dan konsep-konsep yang sangat sophisticated juga sebenarnya enggak. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemahaman kita terkait dengan apa yang dibutuhkan si audience tersebut, apa yang dibutuhkan dari orang yang misalnya beneficiary, dalam konteks saya dalam beneficiary program gitu ya, yang mereka butuhkan gitu. Jadi ketika kita tahu secara langsung sebenarnya permasalahan on the ground, dan kita juga tahu terkait dengan kira-kira solusi apa yang mereka butuhkan, infrastruktur apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika kita menyampaikan pesan tersebut, itu ada responsnya secara internasional. Karena kan kalau dilihat dari segi apa yang ingin dicapai dari organisasi atau dari perusahaan internasional misalnya, yang mereka ingin capai adalah kesuksesan juga dalam suatu program misalnya, atau misalnya suatu bisnis, itu jadi aplikasikan dalam berbagai konsep ya. Jadi satu adalah sebenarnya bagaimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu kayak mungkin khas lokalnya itu apa, insight lokalnya itu apa, dan itu dikombinasikan tentunya dengan profesionalitas ketika kita berjalan sebagai seorang individu gitu ya. Jadi kita punya sistem yang bagus, tapi juga dengan insight lokal yang bagus juga gitu. Dan ini bisa digunakan dalam konteks bisnis ataupun dalam konteks pekerja atau seorang yang lagi ingin membangun karir. Yang kedua yang saya ingin juga mungkin saya pikirkan waktu ditanyakan pertanyaan ini adalah terkait dengan inklusivitas gitu. Salah satu value yang coba saya cari ketika membangun karir adalah apa yang kita bisa kontribusi agar lebih banyak orang bisa mendapatkan kesempatan dan opportunity yang sebelumnya saya dapatkan dari orang lain misalnya. Jadi ketika jadi sebagai contoh misalnya bahan seperti materi, knowledge atau pengetahuan itu sangat penting dan satu hal yang saya selalu bawa di karir karena pengetahuan itu yang bisa membantu saya untuk bisa membangun karir saya sendiri. Jadi saya juga ingin memberikan pengetahuan itu kepada orang lain juga gitu. Jadi sharing knowledge dan juga sharing pengetahuan agar perkembangan kita secara antara sama perempuan atau sama orang Indonesia terus bisa maju bersama-sama gitu. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri aja dengan mendapatkan pengetahuan tertentu. Saya nggak bisa keep sendiri. Saya ingin membagikan itu ke orang lain gitu ya. Jadi inklusivitas mungkin satu hal juga yang sebuah value yang quite universal juga ya. Kalau misalnya saya bawa ini ke ranah internasional ataupun nasional, semua orang paham apa yang dimaksud soal inklusivitas juga gitu. Jadi mungkin itu dua hal atau tips secara prinsip yang kita bisa pikirkan, mudah-mudahan general enough untuk rekan-rekan juga yang ingin bangun karir dan juga bangun program yang tak hanya lokal tapi juga internasional. Terima kasih Desi, ini menarik ya. Jadi Desi tadi menyampaikan soal local insight. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan kesempatan bekerja seperti misalnya yang dilakukan oleh Desi, kita itu kekuatannya justru adalah informasi-informasi lokal yang tentu saja terstruktur dan valid dan segala macam yang mereka nggak punya. Jadi kita nggak perlu berpikir sesuatu yang tadi kalau Desi istilahnya terlalu sophisticated, justru mereka butuh insight lokal ini ya Desi ya. Betul. Yeah. Apalagi dalam program kali ya itu sangat relevan gitu. Jadi kalau kita tahu permasalahannya on the ground itu lebih baik lagi gitu. Kamu akan jadi orang yang dicari, kasarnya begitu ya. Ke Desi aja deh, dia sebetulnya tahu semuanya. Oke, Desi terima kasih banyak. Saya mau ke Julissa sekarang. Ica ini menarik ya. Di antara berempat ini Ica memilih jalur NGO. Menjadi eksekutif di berbagai NGO internasional. Dan kalau saya melihat track record Anda juga tidak hanya di satu tempat tapi berpindah-pindah dan bahkan bekerja di berbagai negara gitu. Sangat menyenangkan dan sangat menarik sebetulnya dan pasti itu sangat menantang. Nah, pertanyaannya adalah kalau karir di NGO ini sebetulnya kalau untuk yang sekarang ya dan kita ngelihat ke depan gitu. Sebetulnya skill set apa yang diperlukan atau yang menjadi kompetitif bagi seseorang, contohnya seperti Ica gitu. Ica ini kayaknya dicari banget nih dari UNICEF, lalu pergi ke Mercy Corps dan sekarang bekerja dengan Malala Fund di London dan seterusnya gitu. Itu seperti apa ya, Ca, ya? Dan mungkin Ica juga bisa cerita, Ica pernah mengenyam pendidikan di Indonesia, tapi juga mendapatkan training, sekolah dan segala macam di luar negeri. Itu bagaimana menyatukan? Pasti kan ada bedanya ya, hasil keterampilannya tuh berbeda gitu. Silakan Ica. Ya, terima kasih ya Mbak, dan senang banget bisa ada di sini, such a privilege sama perempuan-perempuan hebat. Kalau misalnya kita bicara tentang karir di NGO sendiri, mungkin saya juga mau menggemakan apa yang tadi Mbak Desi bilang, local insights, atau kalau misalnya kita, kenapa sekarang lebih untuk di bidang social justice atau international development, dan berkarir di NGO itu yang penting adalah lived experience. Jadi untuk kita harus bisa menyadari bahwa kita tahu nih apa yang, gimana sih mengalami sendiri ketidaksetaraan, gimana sih mengalami hidup di tempat yang lebih rentan. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita tahu bahwa solusi-solusi yang terbaik adalah yang datang dari kita. Jadi kenapa di Malala Fund sendiri yang kami lakukan adalah lebih mendukung aktor-aktor lokal untuk bisa memajukan anak perempuan di konteks masing-masing. Dan kalau kita bicara tentang global kompetitif, Mbak, it's interesting karena kan saya lulusan UI, dan kalau misalnya dibilang lulusan dalam negeri kalah dengan lulusan luar negeri, enggak juga ya. Kita bisa lihat buktinya, I'm still here. Yeah. Jadi sebenarnya yang challenging itu adalah menyadari bahwa dunia kerja ini is built upon structural inequality. Jadi siapa sih benchmarknya? Kenapa mereka bisa jadi benchmark? Dan mengerti bahwa memang ada rintangan-rintangan nggak terlihat atau yang sering kita dengar glass ceiling untuk perempuan, dan apalagi untuk perempuan dari etnis minoritas atau women of color. Jadi understanding that there is this glass ceiling, dan gimana kita shatter glass ceiling ini. Dan yang penting adalah melihat doing a lot of inner work. Kadang-kadang kita merasa bahwa oh, saya bukan lulusan luar negeri, atau I'm a woman of color. Masih ada stigma yang seperti itu. Jadi masih ada seperti itu, dan merasa kayak I'm an imposter, atau yang sering dikenal sama teman-teman mungkin imposter syndrome. Yang merasa bahwa kayak at one point orang-orang akan melihat bahwa I'm a fraud, but you're not, right? Jadi yang penting adalah banyak melakukan inner work, bahwa kita punya hak juga untuk duduk di meja yang sama dengan orang-orang dari berbagai bangsa, dan kita nggak kalah, dan berani untuk menjadi otentik. Itu penting banget. Dan saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Michelle Obama, karena saya Obama leader dari Asia Pasifik, dan duduk di samping a great woman of color yang bisa sampai di sana, itu validating banget. Jadi menurut saya banyak bicara dan banyak membaca atau melihat role model yang look like us, melihat yang seperti kita gitu. Jadi itu penting banget untuk kita juga lebih pede dan nggak minder untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang merasa lebih entitled ada di bidang itu. Itu sih Mbak, yang penting adalah how to get overcome the imposter syndrome. Dari tiga aja kita sudah mendapatkan 3 poin yang saya kira harus kita pegang sama-sama. Yang pertama adalah berpikir secara multispektrum, seperti disampaikan oleh Charlini tadi. Kalau dari Desi mungkin kita mengambil soal inclusivity, dan dari Ica kita mengambil be authentic. Karena ngapain jadi orang lain ya, dan kita harus percaya diri, maksudnya membangun percaya diri itu benar-benar harus terwujud kalau di dunia kerja ya, Ica ya. Biar tidak merasa menjadi orang yang minder dan tidak sama gitu ya, kira-kira. Ya, oke, saya mau ke Alison Yap. Alison, Mungkin pertanyaan saya rada mirip dengan pertanyaan saya kepada Charlene gitu. Ada satu data bahwa bidang keuangan itu sebetulnya identik dengan perempuan gitu. Misalnya banyak sekali CFO itu perempuan gitu. Dan sekarang di dunia keuangan itu menuju ke fintech misalnya, semua dilakukan selalu secara digitalisasi. Masa depannya gimana sih? Dan perempuan ada di situ nggak sih? Gitu, dan seperti apa perannya gitu. Silakan. Thank you, Mbak Petty. Thank you. Senang sekali ya bisa ketemu lagi ikut acara ini, and sitting here with three very inspiring ladies. So memang sehari-hari saya bekerja di Doku. Doku itu adalah perusahaan online pembayaran yang berbasis di Jakarta. Actually interesting about Doku, we were founded back in 2007 ya. Jadi kalau ngomongin fintech itu mungkin lebih kedengeran atau tenarnya itu baru beberapa tahun belakang. Tapi sebenarnya Doku itu udah ada sejak 14 tahun, and 2 dari 3 founders kami itu perempuan. So I think sebenarnya itu one of the reasons kenapa saya decide untuk join Doku waktu di 2013, karena I was very, very inspired bahwa ada 2 wanita yang bisa membuka industri baru, karena pada waktu itu, to be honest, online payment di tahun 2007 di Indonesia masih sangat kecil lah ya. So, and sekarang ini juga dari 4 direktur yang ada di Doku, 3 itu juga perempuan. So, I'm very proud to say that, you know, I work in a company yang memang female-led. So I think that's a very good thing. Tapi memang di industri fintech itu one side adalah finansial, the other side teknologi ya. Mungkin kalau tadi Mbak Petty bilang dari sisi financial, sebenarnya udah nggak aneh lagi bahwa ada banyak women leader di bagian financial. Mungkin itu juga karena perempuan sangat attention to detailnya sangat bagus ya. Dan memang untuk menjadi CFO itu skills accounting itu sangat penting untuk bisa mempunyai attention to detail yang sangat dalam. Mungkin karena dari itu udah nggak aneh lah untuk melihat CFO wanita. Bahkan kita punya finance minister juga seorang perempuan gitu kan. Tapi kalau dari sisi teknologinya, inilah dimana sebenarnya perempuan itu masih sangat underrepresented ya. Karena memang untuk menjadi seorang computer engineer itu basicnya adalah engineering gitu kan, dan gimana pun juga di Indonesia ilmu pasti itu kebanyakan didominasikan oleh laki-laki. Ya, kita bisa lihatlah dari universitas gitu, biasanya yang enroll di bidang engineering itu kebanyakan laki-laki. Jadi memang ini sesuatu yang menurut saya ke depannya kita semua as women leaders harus memberikan contoh bahwa we can gitu, nggak ada barrier gender when it comes to skills ya. Karena khususnya juga di bagian fintech itu adalah apa sih? Itu layanan publik yang di-design, di-create untuk semua orang, nggak cuma untuk laki-laki atau perempuan, tapi untuk semua orang. Dan tentunya untuk bisa membuat satu produk fintech yang bisa digunakan oleh semua orang, orang yang menciptakan juga harus merepresent usersnya dong. Gitu. Jadi mungkin dari situ kita di Doku juga selalu berusaha untuk merekrut female engineers ya. Itu sesuatu program yang kita coba selalu pupuk gitu, bahwa your gender doesn't matter gitu, it's your skill set, dan itu adalah perspektif yang bisa dibawa. Mungkin itu yang saya bisa share hari ini. Okay, gender doesn't matter ya. Jadi memang itu juga menjadi suatu isu, dan kalau dalam pandangan saya juga, kalau untuk menyampaikan itu perempuannya sendiri harus bisa memperlihatkan bahwa gender doesn't matter. Begitu nggak sih, Aliza? Betul, betul. Oke, kita menuju ke pertanyaan kedua nih. Saya mau balik lagi ke Charlini. Charlene, sekarang kan Anda bekerja menjadi CEO dari sebuah company. Anggota, karyawan Charlene ada berapa sekarang? 50. Banyak juga ya, cukup banyak untuk satu perusahaan yang baru gitu. Nah, saya mungkin mau bertanya ke Charlene seperti ini. Apa tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh Charlene di masa sekarang ya? Kita tahu secara tradisional ada pemimpin seperti ini gitu. Dan yang terbaru kita tahu feminine leadership itu menjadi suatu hal yang banyak dibicarakan gitu, karena itu katanya yang paling quote-unquote efektif gitu. Nah, kalau Charlene sendiri itu gimana tuh? What's your type of leadership, dan kedepannya tuh kamu kepengen company ini tuh menjadi seperti apa di bawahnya Charlene ini? Iya, yang pasti sih yang pertama harapan aku itu adalah Nusantics bakal terus jalan tapi benar-benar sesuai dengan soul dan missionnya di awal, seperti itu. Kayak kita tuh mau mengingatkan kembali kalau hidup itu tuh luar biasa gitu loh. Banyak hal yang kita nggak ketahui, jadi jangan dirusak dulu gitu kan. Nah, tapi kalau pamannya untuk memimpin perusahaan biotek itu kompetisinya tuh keras, kayak gitu. Jadi mau nggak mau itu ke depannya tuh kita emang leadership-nya itu harus benar-benar result fokus. Pokoknya kalau ada target itu harus deliver. Cuman gimana caranya untuk mencapai target itu selama masih dalam ethics koridor yang berlaku itu dibebasin. Karena misalnya kayak selama pandemi ini deh, banyak banget kan pasti ibu-ibu yang bingung harus jaga anak, mungkin harus di rumah, ntar tiba-tiba bantunya pulang dan segala macam. Jadi hambatan buat perempuan tuh banyak banget gitu. Jadi benar-benar ke depannya itu, haulnya itu lebih dibebasin selama dalam ethics koridor yang berlaku. Yang penting hasilnya itu tercapai sesuai standar itu sih. Dan itu menurut aku bakal makin relevan lah, benar-benar makin relevan ke depannya. Jadi kita emang agak susah ya untuk menerapkan kayak disiplin aturan-aturan yang sangat ketat ya. Iya, susah benar-benar karena maksudnya jadi perempuan tinggal di kota besar di Indonesia di zaman pandemi kayak gini, apalagi punya anak itu juga banyak lah. Yeah. Kita kan double role ya. Betul, jadi harus sama-sama paham. Oke, jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan mungkin bagi banyak perusahaan termasuk Nusantics juga, bahwa aturan-aturan itu kayaknya harus diperlonggar dalam tanda kutip untuk membuat result itu tetap tercapai gitu ya, Charlini ya. Betul, betul. Ada poin nggak dari apa yang pendekatan yang dilakukan oleh Charlini ini yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman? Gimana tuh caranya biar resultnya tetap dan kita bisa melonggarkan itu karena kita mengerti semua orang mempunyai masalah-masalah di masa ini gitu? Iya, yang pertama itu sih yang paling harus jelas itu di awal, misalnya ada orang yang bergabung gitu di perusahaan kita harus jelas gitu pasti targetnya, kayak role responsibility-nya itu apa sih, seperti dan apa? Itu indikatornya itu harus dalam matriks yang jelas. Ya. Jadi jangan sampai orang ngerasa, oh baru join nih di satu tempat, yang penting tiap hari setor muka gitu kan. Kalau nggak setor muka ntar ditanyain dan segala macam gitu. Enggak sih, nggak boleh kayak gitu. Yang penting itu adalah kayak KPI-nya jelas, bisa diukur. Yes. Sehingga ya ujung-ujungnya ya tercapai atau enggak, kayak gitu. Jadi kita bisa lebih leluasa karena keseringan kayak di Indonesia nggak kayak gitu kan. Sebenarnya. Betul, betul. Jadi dibicarakan sampai selesai dulu di awal gitu ya, Charlini ya. Iya. Targetnya apa itu dulu. Targetnya apa. Oke, teman-teman, itu satu take notes yang menarik, terutama untuk teman-teman yang baru menjadi pemimpin di tempatnya masing-masing. Saya sekarang mau ke Desi. Saya punya pertanyaan ke Desi seperti ini. Leader itu kan biasanya punya purpose ya, dan sekarang tuh banyak sekali pekerja atau kaum pekerja yang bekerja tuh karena purpose ini gitu. Saya mau mengerjakan ini karena purpose-nya sesuai dengan apa yang saya pikirkan atau idealismenya dia dan segala macam gitu. Saya tahu di Facebook Desi banyak sekali mengerjakan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi gitu. Boleh nggak Desi cerita satu pengalaman yang mungkin paling mengesankan dan membuat kamu sangat terinspirasi atau bangga juga terhadap apa yang dikerjakan dalam dalam program-program yang dikerjakan Desi dan teman-teman sebagai seorang leader ya? Ya, baik, terima kasih Mbak Petty. Benar sekali, kalau saya bisa bicara salah satu pengalaman mengesankan ya sebenarnya seluruh program kami, yaitu program Cimis bisnisnya kami. Jadi 5 tahun yang lalu kami memulai program ini, dan saya bilang kami karena memang dimulai oleh satu orang individu di kantor kami di Singapura, Ibu Claire Dewi, yang mencetuskan ide ini dari awal gitu. Dan ide ini secara cepat karena memang dari segi prinsip dia sebuah program untuk pemberdayaan perempuan wirausaha, yaitu perempuan yang memiliki UKM. Jadi cara-cara mendukung orang-orang yang punya bisnis yang aktif di Facebook dan Instagram, itu program itu secara cepat langsung didukung oleh top level kami, yaitu Sheryl Sandberg tentunya ya. Kami mungkin sangat bisa dibilang beruntung atau laki mempunyai leader-leader yang juga peka terhadap isu-isu dengan perempuan, dan sehingga ketika ada program ini dari Asia Pasifik dimulai di Indonesia dan juga beberapa negara 5 tahun yang lalu langsung didukung dan langsung mendapatkan support yang sangat besar, sehingga program She Business ini bisa growing dan bisa berkembang, ditambah lebih besar dan juga mencapai lebih banyak negara sampai saat ini juga gitu. Jadi memang pengalaman berkesan ya sebenarnya keseluruhan program dari awal kita mulai di program waktu itu pertama kali di Bandung, kita membangun program kecil-kecilan dulu, kita coba tes metodenya, materinya juga sebenarnya kami buat sendiri, saya sendiri yang membuat PPT-nya dan juga mengedit segala macam bahasanya dan segala macam. Dan akhirnya sekarang mempunyai tim khusus tertentu yang juga memanage si program tersebut gitu. Sehingga tanggung jawab saya di Indonesia diringankan dengan ada tim program, ada tim materi dan lain-lainnya juga. Tapi memang membangun ini juga dengan memahami, baik lagi yang saya sebutkan di awal tadi, memahami kebutuhan perempuan wirausaha itu harus diintegrasi ke setiap materi yang kita lakukan, ke setiap kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi perkembangan Shemis Business menurut satu hal yang mungkin saya bisa bilang banggakan gitu. Dan mungkin saya ingin touch sedikit terkait dengan Shemis Business dan misinya ya, karena kalau kita ngomongin hal itu terkait dengan purpose, potensi program Shemis Business itu sangat besar karena kami memberikan bantuan hanya nudging sedikit sebenarnya, karena perempuan wirausaha sendiri sudah punya kemampuan dan juga benar-benar ability dalam mereka sendiri untuk berkembang. Hanya saja mungkin mereka tidak pernah bertemu dengan misalnya partner mereka gitu, partner untuk apakah untuk kolaborasi branding atau kolaborasi marketing, atau mereka mungkin tidak paham skill tertentu terkait dengan misalnya financial inclusion, mereka nggak paham terkait dengan bagaimana sih manage cash flow gitu ya. Tapi dengan memberikan mereka nudge sedikit aja dengan materi yang kami ambil gitu yang kami juga susun, mereka juga tiba-tiba bisa dan juga dengan waktu ya mereka juga bisa berkembang sehingga bisa lebih besar gitu. Dan target kami tidak hanya ngomongin bisnis-bisnis yang mungkin disebut kayak bisnis digital ya yang sangat trending gitu. Kita menyentuh bahkan dari bisnis-bisnis yang benar-benar bisnis rumahan gitu. Jadi yang tadinya bikin cookies atau yang tadinya punya usaha catering gitu ya. Kita berikan mereka skill untuk belajar terkait dengan digital marketing, terkait dengan cash flow yang tadi, financial education, dengan sedikit itu saja 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan mereka bisa berkembang dan bisa bertahan gitu. Dan salah satu hal yang paling susah di bisnis kan sebenarnya bertahan ya, bertahan dulu. Kita ngomong berkembang, ngomongin go international itu udah second level deh. Tapi kalau untuk ngomongin bertahan aja, itu kita juga bantu sampai dari level situ. Dan mengenal seluruh small business ini, si perempuan-perempuan yang mempunyai bisnis ini mungkin salah satu purpose terbesar di dunia pekerjaan saya yang selama 5 tahun terakhir ini, dan yang pengalaman yang paling berkesan gitu. Jadi saya selalu bilang saya sebenarnya selalu surrounded atau dikelilingi oleh inspirasi-inspirasi yang punya usaha-usaha sendiri, mereka punya inisiatif sendiri, mereka adalah women entrepreneurs dalam konteks mereka sendiri. Dan saya juga yakin nggak cuma saya sendiri sih karena pekerjaan ini, tapi orang-orang di sekitar kita, apakah kita punya saudara atau kita punya tangga dan keluarga, itu pasti ada yang punya bisnis. Yuk mari kita dukung mereka juga, karena itu sebenarnya misi dan purpose dari saya sendiri. Saya dapatkan selalu itu enriching buat pengalaman karir saya sendiri sih. Menarik ya, jadi purpose itu juga berkembang dan bisa berkembang dan tumbuh karena kita mendapatkan itu dari inspirasi dari orang lain yang bekerja bersama kita gitu. Dalam konteks ini Desi misalnya bekerja dengan para UKM gitu ya Desi ya, yang betul. Kita tahu memang mereka luar biasa gigih dan selalu nggak mau mengalah dari masalah-masalah gitu ya. Gitu ya Desi ya. Thank you so much Desi for sharing. Saya mau ke Alison. Saya tertarik pada posisinya Alison di Asosiasi Fintech. Anda ini adalah komite etik. Gitu. Nah, mungkin Alison bisa elaborasi. Sebetulnya dalam dunia fintech atau keuangan pada umumnya, posisi etik ini seperti apa gitu. Salah satunya ya misalnya kita bisa lihat sekarang fintech lagi disorot nih, banyak fraud dan segala macam yang mereka memang tidak terdaftar dan segala macam. Tapi secara umum itu seperti apa sih, Alison? Pekerjaanmu nih sangat menarik sih. Ya. Thank you Mbak Putri. Ya, jadi memang Asosiasi Fintech Indonesia ini didirikan waktu itu tahun 2016-2017 ya. Memang pada waktu itu kita melihat ada beberapa pelaku industri lah, total sebenarnya ada 7 perusahaan yang waktu itu ikutan, dan kita ngobrol, kita setuju kayaknya sudah saatnya kita mendirikan asosiasi khusus untuk bisa memayungi perusahaan fintech, karena kita tahu ini pasti kedepannya akan bertumbuh dengan sangat pesat gitu. Jadi sebenarnya role dari asosiasi ini apa? Ya kita mau menjembatani pelaku industri dan juga para regulator ya. In this case Bank Indonesia dan OJK khususnya Menkominfo juga terlibat. itu kita harus menjembatani supaya regulasi yang nantinya akan ditetapkan di Indonesia ini bisa jalan sepadan dengan jalannya industri gitu kan. Karena tentunya kami sebagai pelaku industri mau bisa mempunyai certain degree of freedom ya untuk bisa melakukan bisnis dengan cepat, tapi juga at the same time kita tahu bahwa national security and everything juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, khususnya untuk Dewan Komite Etik ini memang sejak dari awal Aftek berdiri itu juga kita decide ada pentingnya untuk mendirikan sebuah komite untuk bukan mengawasi lah ya, sebenarnya untuk memastikan bahwa semua anggota Aftek itu melakukan bisnisnya dengan mengikuti code of conduct yang sudah ada. Sebenarnya prinsip code of conduct itu nggak terlalu complicated. Filosofi basicnya apa sih? Perlindungan konsumen yang pasti, ya kan? Dan juga yang nomor 2 adalah mengikuti undang-undang dan hukum yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya 2 itu sih yang kita pegang. Jadi memang peran dari komite etik ini apabila ada laporan dari publik atau dari regulator atau bahkan dari pelaku industri yang misalnya oh si A nih sepertinya melakukan sesuatu yang melanggar code of conduct gitu, mereka bisa melaporkan kepada dewan ini. Nanti dewan ini akan melakukan investigasi dan juga hearing. Nah dari situ kita lihat bukti-buktinya, apakah perusahaan ini perlu ditegur atau apa. Itu sih role-nya. Tapi memang sangat penting karena ini sebuah industri yang bergerak sangat-sangat cepat. Setiap hari ada model bisnis baru dan bahkan kadang-kadang hukum dan undang-undang itu belum bisa mengcover, tapi udah ada baru lagi gitu ya. Jadi memang yang selalu kita pegang adalah perlindungan konsumennya itu sih. Apabila perusahaan ini memberikan layanan public service yang baik untuk warga negara Indonesia itu pasti didukung. Tapi apabila mereka melakukan business practice yang menurut kita itu sangat merugikan, ya apalagi kita tahu di Indonesia financial literacy itu masih belum terlalu rendah. Jadi banyak konsumen awam tuh masih gampang masih lugu dan mudah untuk dimanipulasi lah. Itu sebenarnya salah satu yang kita mau jaga sih. Iya, dan kita barangkali bisa mengatakan juga di masa depan fintech itu memang membutuhkan semacam komite etik ini karena berkaitan langsung dengan users ya gitu. Artinya di dalam bisnis fintech itu komite etik itu menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan juga di masa depan gitu ya, Alison ya. Betul sekali. Karena hukumnya memang, mungkin nggak keburu ya. Iya ya. Betul. Jadi memang kadang kalau misalnya kita cuma patokan dengan hukum, kadang susah ya karena belum diatur kadang. Benar. Tapi yang penting yang kita pegang adalah ini doing a good public service atau enggak. Very interesting. Saya kira Alison ditaruh di situ juga karena kekuatan perempuannya nih, detail banget dan pasti akan menjadi mengecek semuanya agar semuanya berjalan baik ya. Benar nggak sih? Oke, jadi di Dewan Etik itu kita sekarang ada 7 member, memang sengaja dipilih yang ganjil supaya kalau kita perlu voting ada 7. Dan memang ada aturannya juga, setengahnya itu sebenarnya harus lawyer, karena kita juga mau orang yang punya background hukum, ya kan? Tapi ada ya sebagian lawyer, sebagian pelaku industri. Kebetulan saya salah satu perwakilan dari industri. Iya. Oke, interesting. Terima kasih Alison untuk insight-nya. Sekarang saya mau ke Ica ya. Ica, Malala Fund, buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar, ini kita bicara mengenai satu organisasi NGO di mana Malala itu adalah Malala Yousafzai, seorang aktivis perempuan dan dia pemenang hadiah Nobel ya. Nah, salah satu yang banyak dikerjakan oleh Ica kan mengenai pendidikan ya, Ica ya, pendidikan untuk anak perempuan gitu, dan termasuk anak-anak perempuan yang termarginalkan atau terpinggirkan gitu. Ica bisa cerita nggak sih pengalaman yang paling berkesan entah di negara apa gitu yang Ica lakukan untuk program ini dan membuat mungkin Ica juga mendapatkan insight yang baru tentang seharusnya pendidikan buat anak perempuan ini dijalankan di masa depan. Ya, terima kasih Mbak. Kalau disuruh milih pengalaman paling menarik tuh kayak choosing my favorite child, it's not possible. Right. Tapi kalau misalnya bicara tentang program yang sukses dan bisa sustainable itu adalah program-program yang mencoba untuk mengubah norma sosial berbasis gender. Karena kan sebenarnya kenapa sih anak perempuan tertinggal, terutama daerah rentan sendiri kan to begin with udah termarginalisasi karena kan kita hidup di dunia patriarki bahwa anak laki lebih preferable dalam hal untuk masuk sekolah misalnya. Kalau misalnya keluarga miskin kan suruh mesti memilih yang mana yang harus masuk sekolah, ya yang laki-laki. Jadi untuk mengerti norma-norma sosial ini yang berbasis gender dan benar-benar berusaha untuk mengubah itu. Dan itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Betul. Tapi kalau misalnya kita mulai dari diri kita sendiri aja, maksudnya kita punya anak, menyadari bahwa norma-norma ini disosialisasi dari sejak dini, bahwa oh anak perempuan nggak jago matematik, anak perempuan bagusnya bidang sosial, itu kan sebenarnya nggak benar gitu. Semua studi-studi membuktikan bahwa tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah perilaku orang tua, perilaku sekolah, bahkan kurikulum juga. Contoh-contoh yang digunakan di kurikulum di sekolah adalah kalau misalnya anak perempuan ya kerjanya di dapur misalnya, atau anak laki-laki yang menjadi breadwinner di keluarga. Itu yang harus kita pertanyakan aja sih dari kita sendiri kalau misalnya mau bicara bagaimana caranya mengubah supaya anak perempuan lebih punya akses ke pendidikan. Kalau dan saya bekerja di bidang ini kan udah lama banget juga, Mbak, dan itu tuh lucunya nggak ada menariknya nggak ada perbedaan mendasar dari bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki diperlakukan di semua benua yang saya pernah bekerja. Jadi memang selalu ada norma-norma berbasis gender ini yang disosialisasikan sejak dini. Padahal sebenarnya kan tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi Ica nggak mau pick up ya satu program yang kamu seneng banget? Kalau misalnya pick up program yang saya seneng banget, apa ya? Mungkin waktu saya di Middle East kali ya, waktu saya kerja di refugee camp di perbatasan dengan Syria di Jordan, itu sulit sekali situasinya karena kita harus bikin fasilitas child friendly space, adolescent friendly space untuk anak-anak pengungsi yang datang ke negara baru dan punya trauma dan juga kalau untuk anak-anak perempuan biasanya kalau misalnya ada krisis dinikahkan cepat. Jadi untuk berusaha mengubah keluarga bahwa ada coping strategi lain nih, kita bisa menyalurkan mereka ke friendly space yang kita buat, fasilitas-fasilitas ini, dan supaya mereka bisa belajar bersama dan bisa membangun skill mereka untuk bisa survive di negara baru. Itu butuh effort yang benar-benar saya kerja keras banget sih waktu itu. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman yang paling menarik ya. Bukan berkesan, paling menarik ya. Paling menarik ya. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi sama anak-anak Afghanistan sekarang. Mungkin akan terjadi hal yang sama juga ya. Oke, ini 4 perspektif yang sangat luar biasa dari Desi, dari Charlini, dari Alison, dan dari Julissa, dan kita ternyata udah habis waktunya. Tuh kan kalau ngobrol memang selalu menyenangkan. Saya sih pengennya 3 jam kita ngobrol ini, nanti mungkin next time kita bisa cari waktu lagi. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat 4 pembicara kita di sesi yang kedua ini. Thank you so much Charlini Eriza Putri. Sukses terus ya dengan mikrobiomnya. Saya janji mau ngecek kulit saya di tempatmu. Pengen tahu. Lalu kemudian juga Desi Sukendar dari Facebook. Thank you so much Desi also for always collaboration with Femina dan Wanita Wirausaha ya. Semoga kita bisa saling menginspirasi untuk karir kita masing-masing. Kemudian juga untuk Julissa Tambunan. Ica, thank you so much for sharing dan sudah meluangkan waktu, bisa bangun pagi banget hari ini untuk ketemu dengan Femina. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ya Ica. Thank you so much. Dan last but not least, thank you so much Alison. Kita selalu berjumpa dan selalu ada banyak insight mengenai dunia keuangan yang kita peroleh dari Alison. So thank you so much, sukses semuanya. Dan teman-teman, dengan demikian saya akan mengakhiri panel kita pada panel yang kedua, hari pertama Indonesia Women's Forum 2021, The Next Generation Leader. Semoga apa yang dibicarakan pada hari ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan menambah insight kita tentang karir kita pada saat ini dan juga karir kita di masa depan. Saya Petty Fatimah undur diri, terima kasih, sampai jumpa kembali esok hari. Terima kasih semuanya. Kita mungkin harus foto bareng dulu ya. Thank you. Oke, kita take pictures dulu ya. Oke, di sini ada yang memotret kita. 1, 2, 3. Oke, udah cakep semuanya. Nah, itu muncul dia. 1, 2, 3. Oke, thank you so much semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Ya, itulah tadi kita sudah menyaksikan panel diskusi yang kedua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk panelis dan juga moderator kita hari ini, Mbak Petty. Dan terima kasih juga sahabat Femina untuk hadirannya hari ini. Semoga kita belajar banyak hal baru hari ini. Ini menjadi modal kita pastinya untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan juga mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang lebih berdampak. Dan setelah ini pada pukul 13 nanti Anda bisa mengikuti serangkaian kegiatan dari IWF dalam sesi masterclass. Silakan juga Anda bisa main-main ke Virtual Fest. Jadi ada banyak toko virtual dari para partner kami di sana. Happy shopping. Dan juga Conference IWF 2021 hari kedua akan kembali besok dengan tema 100% Indonesia. Jadi ini ditujukan khusus untuk penguatan potensi kewirausahaan. Dan ini adalah harinya para business owners, wanita wirausaha dari Sabang sampai dengan Papua untuk berdiskusi pastinya dan belajar banyak hal baru. Silakan Anda juga bisa melihat informasi lebih lanjut di Instagram iwf.connect. Dan juga Femina Magazine. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun tersebut. Dan yang belum mendaftar untuk UWF hari kedua silahkan dilakukan setelah sesi yang ini. Dan jangan lupa juga untuk mengisi survei pada link yang akan dikirimkan melalui email. Tersedia 1 balance biome scan dari Nusantics dan juga ada 4 hampers menarik dari UWF untuk 5 orang yang beruntung. Nice. Dan izinkan saya juga mewakili Indonesian Women's Forum 2021 Femina dan PT Prana Dinamika Sejahtera untuk mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Blue Band, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bio Oil, Sendit, Tokopedia, Bunga Sari, para knowledge partner kita, McKinsey & Company, UN Women Indonesia, Ibu Kota Awards, Serikandi BUMN, IWAPI, Endeavor Indonesia, HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia, DKI Jakarta, The Golden Space Indonesia, Personal Growth, dan juga partner pemerintahan, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan juga partner komunitas kita ada DP3 AKB Jawa Barat, ICSB, Indonesian Council for Small Business, Serikandi BUMN, Komunitas Fashion Berkelanjutan Empu, dan Perhumas Indonesia. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk partner media kita, Metro TV, Women by Narasi, Magna Channel, Prestige Indonesia, Geometry, Great Mind, Kumparan Woman, Mami's Daily, dan Luxina ID. Sampai jumpa, saya Syahnaz Suwartono pamit undur diri, sampai jumpa besok, bye-bye.